Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ansori dari SMK Negeri 3 Metro, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat mesin absensi RFID. Ini adalah kapasitor. Selanjutnya ada mini jumper dan ada header mail. Di sini juga ada saklar switch on off, ada kabel female to female, ada juga lampu LED, ada resistor 220 ohm, ada tempat di mana lampu LED-nya akan ditaruh, ada juga soket AC, ada buzzer di sini. Ini ada komponen utamanya, node MCU dan modul RFID beserta kartu tag. Ya. Di sini ada juga header female. Ada tempat di mana semuanya akan ditaruh, yaitu durabox. Ada kabel berarus AC yang akan digunakan untuk menyambungkan beberapa komponen-komponen ini. Ada kabel yang akan digunakan untuk menghidupkan mesin RFID-nya, yaitu kabel berarus AC. Di sini ada kabel USB dan ada adapter 5 volt. Di sini juga ada PCB dari PPTIK ITB. Terima kasih.